Pada video kali ini kita belajar cara mengganti dan menampilkan playlist serta tombol subscribe pada akhir video konten YouTube. Kita buka ya YouTube Studio. Kemudian akan saya ambilkan ya video terpopuler. Ya, diklik, dipilih tanda pen, lalu sebelah kanan kita scroll, pilih layar akhir. Nah, ini tampilan layar akhir ya. Nah, itu kan video, tombol subscribe, video. Kita ganti. Jadi cara menggantinya cukup mudah guys, kita klik aja objeknya, kemudian di delete, terus profil foto yang di tengah itu diklik, juga sama di delete. Nah, sekarang bisa dilihat di sini ya, impor dari video, kita scroll ke bawah. Nah, ini kan banyak pilihan nih, ada yang satu playlist, satu subscribe, satu video, satu playlist, subscribe. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu. Kita tujuannya adalah menampilkan satu playlist, satu subscribe. Ya, diklik ini. Ya, kita geser ke kanan. Nah, ini tombol subscribe, profil foto ya, itu bisa digeser, diposisikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian diklik untuk playlistnya, kita ganti ya. Kita ganti dengan playlist Microsoft Excel. Kalau sudah, kita simpan. Langkah berikutnya kita lihat view-nya. Salam damai sejahtera. Karena ini video akhir ya, langsung aja saya skip. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Begitu teman-teman nanti mengarahkan kursor pada profil foto ya, itu nanti muncul tombol subscribe-nya. Ya, sekarang kita tunggu. Iya, kita arahkan. Nah, ini kalau belum subscribe berwarna merah. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat serta membawa berkat bagi semua orang. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Bye-bye.